Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para penonton channel pesantren Ojo Lali di lima benua, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur yang besar kepada Allah yang sudah menganugerahkan kepada kita semua keimanan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan, sehingga dengan keimanan dan kesehatan itu kita bisa ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dan dengan rasa cinta itulah kita beragama. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh penonton yang selama saya sakit, yang hampir membuat satu musibah yang lebih besar telah Allah selamatkan dari sakit berkat doa dari para penonton semua. Untuk itu kami ucapkan secara tulus dari relung hati yang terdalam terima kasih yang besar atas amal soleh berupa doa-doa, harapan, dan juga support moral, juga finansial yang tidak terhingga. Semoga Allah membalas semua itu, amal kebajikan dari bapak, kakak, ibu, kakak, adik semua di lima benua, dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Jumat, setelah asar kami tiba kembali di rumah setelah 6 hari atau 5 hari mendapatkan perawatan karena penyakit DBD yang betul-betul membuat kesadaran itu hampir hilang, tapi Allah tumbuhkan kesadaran baru, yaitu kesadaran akhirat. Karena tampaknya penyakit yang barusan diderita betul-betul membuat saya tidak berdaya, dan tampaknya akan mendapatkan ajalnya yang ternyata tidak terjadi. Dan sudah 2 kali kalau begitu saya lolos dari maut setelah sebelumnya 3 bulan diuji oleh Allah penyakit infeksi paru yang tidak bisa membuat saya membaca 1 baris pun kecuali harus mengambil 4 kali nafas, tidak bisa menjadi imam, tidak bisa azan, dan berada di titik nadir sehingga saya merasa ajal akan tiba waktu itu, meskipun di rumah dengan penyakit yang sangat berat ya, dan suara atau sesak nafas yang sangat berat karena infeksi paru, jalan 5 meter begitu berat. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah sembuhkan, Allah anugerahkan kesembuhan. Sebagaimana hari ini untuk 2 kalinya dan untuk pertama kalinya selama 60 tahun lebih 5 bulan saya dirawat di rumah sakit, dalam pengertian di infus dirawat. Seluruh anak saya yang 4 dan istri itu semuanya berkali-kali dirawat di beberapa tempat di rumah sakit, termasuk di rumah sehat terpadu. Tapi saya menunggui mereka sampai subuh berhari-hari, tetapi saya tidak dirawat kecuali di bulan Februari ini. Alhamdulillah usia 60 tahun lebih 5 bulan
Allah anugerahkan nikmatnya berupa ujian sakit selama 6 hari dirawat untuk pertama kalinya dengan caranya Allah sendiri. Allah sembuhkan untuk memperlihatkan yang berkuasa, menganugerahkan kesehatan. Jika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Tanpa Allah begitu perkasa, tidak ada yang bisa menandingi di hadapan seluruh ciptaannya. Jadi kesimpulannya, saya merasa 2 kali lolos dari maut yang betul-betul terbayang sambil tiduran di ranjang rumah sakit. Alangkah pendek, setipis bawang jarak antara kesehatan dan maut jika Allah kehendaki. Tapi tampaknya kebanyakan manusia memiliki sifat kejahilan yang besar, sifat hubut dunia yang besar, sehingga negeri akhirat itu terlupakan sebagaimana yang saya rasakan selama ini, selama bertahun-tahun. Sehingga setelah ada kesadaran-kesadaran baru 2 kali Allah anugerahkan sakit yang betul-betul mencekam dan bisa mengeluarkan air mata dalam rasa sakit itu karena takut mati, akhirnya saya putuskan ingin memberikan arah baru terhadap kehidupan. Setelah Allah anugerahkan kesehatan pertama, saya tidak akan pernah lagi memburu dunia dengan mendorong gerobak. Cukup 5 tahun saya lakukan dan itu cukup menipu saya, menjauhkan saya dari Al-Quran. Sejak saya mendorong gerobak pertama kali tanggal 7 April, Rabu 7 April 2016, untuk pertama kalinya dalam usia 55 tahun saya mendorong gerobak donat, jualan cilok, jualan donat, jualan bubur kacang ijo, jualan bubur ayam. Dan terakhir, gerobak atau saya berjualan lagi itu terakhir kalinya hari Rabu 26 Januari ketika Allah ingatkan HP saya hilang, dicuri oleh seorang pemuda yang sopan yang berniat membeli 22 gelas es kelapa dan 15 bungkus nasi uduk. Dan kemudian Allah anugerahkan, Allah pukul lagi saya sekali lagi sifat hubut dunia itu dengan cara Allah cabut kesehatan saya. Hingga tadi asar hari ini saya tiba kembali di rumah dengan setelah 6 hari tidak bisa sujud sempurna karena selalu sholat setelah tayamum di atas ranjang tempat tidur. Alangkah nikmatnya sholat hari ini, maghrib ini, bisa mencecahkan kening kembali di lantai sujud bersama hidung untuk menyembah Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, satu-satunya yang bisa menyembuhkan jika kita sakit. Jadi yang pertama, saya akan tinggalkan jual beli dengan cara mendorong gerobak yang cukup saya lakukan selama 5 tahun terakhir sejak 2016 hingga 2000 sekarang 2022. Dan yang kedua, orientasi keakhiratan itu diperkuat kembali dengan cara menjaganya dengan cara 3. Cara pertama, meneruskan membuat satu masjid pesantren Ojo Lali, satu desa satu
buah. Karena di Indonesia ada 74 ribu desa, 573 desa, hampir 75 ribu. Maka saya niatkan untuk meneruskan proyek andalan dakwah itu, membuat masjid pesantren Jolali di atas tanah paling besar 200 meter supaya mudah dijangkau oleh konsumen atau warga di sekitar desa itu. Itu sebanyak 74.000 selama 100 tahun. Yang kedua, meneruskan program pembuatan sumur wakaf, yaitu sumur Utsman bin Affan, disingkat Surban, yang sekarang sudah mencapai 21 sumur, dan insya Allah menjelang 22 sumur. Karena ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang terbaik, maka Rasulullah menjawab, sedekah yang terbaik adalah mengalirkan air atau air. Itulah yang memotivasi membuat, meneruskan program sejuta surban, yaitu sejuta sumur Utsman bin Affan. Dan sekarang alhamdulillah dengan bantuan donatur di seluruh dunia, sudah dibuat sumur 21, di Lampung 1, di Garut 1, Sukabumi 1, Cikarang, Bekasi 4, Pengasinan 2, Branwir Kompet di sini, di Parung ada 9 ya. Dan totally semuanya ada 22. Sementara masjid terhenti pada hari ke-85 karena sudah tidak bisa, sekarang tidak bisa dilanjutkan kecuali membebaskan tanah 300 meter untuk bisa disambungkan menjadi kompleks pesantren Tahfidz Ojo Lali bersama rumah yatimnya dan juga rumah guru yang sudah ada 400 tapi dihalangi oleh 300 meter tanah gua milik yang harus dibebaskan supaya menyambung dengan tanah wakaf yang sudah ada, yang sedang dibangun masjid syuhada pesantren, masjid 6 syuhada pesantren Tahfidz Al-Quran Ojo Lali, wakaf dari Bapak Haji Parama Arta, yaitu donatur dari Bogor. Sementara 400 meter yang sudah dibayar penuh itu sumbangan wakaf, infak sodakoh dari nonton 5 benua selama 2 tahun terakhir, tapi sudah lunas. Dan sekarang kita akan membebaskan antara 400 dengan 120, sekitar 320 meter lagi kali 1 meternya 1 juta rupiah. Jadi silahkan ya penonton semua untuk berlomba-lomba membangun masjid, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, siapa yang membangun masjid di dunia maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Itulah motivasi kita atau kami meneruskan program andalan, yaitu membuat masjid pesantren syuhada selama 100 tahun, satu desa, satu masjid. Rasulullah mengingatkan, dan perkataan Rasulullah tidak pernah bohong karena ucapannya selalu dibimbing oleh wahyu dari Allah. Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid di dunia maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga bagi orang-orang yang
membangun masjid. Jadi silahkan untuk mentransfer bisa 10.000, bisa 100.000, bisa 25.000, bisa 1 miliar atau 1 juta. Silahkan, tentu kami akan fokuskan untuk membuat masjid. Dan nomor rekening yang sudah ada, yaitu BSI Syariah, bukan BSI Syariah, maaf, BSI Bank Syariah Indonesia, 1012-6567-6821. Dan kemudian yang kedua BCA, Bank BCA, nomornya 7005116821. Yang pertama tampaknya agak keliru itu, Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, nomornya 1012 6567 81. Nanti yang ditulis itu yang benar ya. Dan yang ketiga, program Grodo Gerobak Dakwah, ini Gerobak Dakwah Pesantren Ojolali, Gerobak Dorong, itu sekarang sudah ke-22 diberikan secara cuma-cuma kepada pedagang cilok, pedagang milor, pedagang pempek, pedagang martabak telur, pedagang nasi kuning, pedagang bubur, dan diberikan secara gratis untuk membantu mereka meningkatkan penghasilan dengan memiliki alat kerja yang baru. Karena mungkin baru itulah kita bisa membantu rakyat kecil. Rasulullah bersabda, kamu ditolong, kamu akan menjadi sukses dan menang jika kamu bersama orang-orang yang lemah di antara kalian. La tumsurunna bidu'afaikum. Kamu akan diberikan satu kemenangan di dunia dan juga dimenangkan agama kalian bersama orang-orang yang du'afa, bersama orang-orang yang dilemahkan secara struktural, orang-orang yang rakyat yang lemah di antara kalian, yang kalian harus bersama mereka, bersama orang-orang rakyat kecil yang lemah, dan membela kehidupan mereka secara nyata. Jadi itulah oleh-oleh setelah pulang dari sakit 6 hari di rumah sakit Dompet Du'afa atau rumah sehat terpadu Dompet Du'afa. Ya sudah, Isya untuk sementara begitu kami ucapkan sekali lagi, moga-moga langkah-langkah dakwah bisa Allah terima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa amalan tayyiban, amal yang tayyib itu membuat kita semakin dekat, semakin taat kepada Allah dan Rasul. Itulah amal yang tayyib menurut para ulama. Dan Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepada Engkau amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutaqabbalan, amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ulangi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban. Warizkun apa warizkan? Allahumma inni as'aluka, mohon kepada engkau ilman nafi'an, warizkan, bukan warizkun, warizkun thayyiban, warizkan thayyiban mansub ya, wa amalan mutaqabbalan. Jazakumullah khairan kasiran, semoga amal-amal dakwah yang kita lakukan dengan cara yang sederhana, yang konkret, berkat satu partisipasi global di lima benua, masuk dari desa-desa di seluruh pembuluh-pembuluh desa di Indonesia, masyarakat-masyarakat yang saya tidak mengenalnya, semoga-moga semua itu diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan yakinlah Allah Maha Tahu apa yang kita kerjakan, meskipun apa yang kita kerjakan itu tidak ada bekasnya di sisi manusia, tapi yakinlah Allah mencatatnya, Allah merekodnya, Allah mendokumentasikannya dalam buku harian kita masing-masing, dan nanti Allah akan membalasnya di akhirat dengan balasan dan pahala yang sempurna, dan tidak ada kezoliman yang diberikan atau yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Kita akan menerima balasan dengan sempurna insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.